Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd ahibati fillah A'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam pembelajaran bahasa Arab dasar menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita bersama-sama membahas pelajaran pertama. Insyaallah dalam metode pembelajaran kali ini, setiap ingin memasuki bab baru atau pelajaran baru, kita akan berikan sedikit review atau pengulangan, ya, murojaah seputar kaidah-kaidah yang ada pada pelajaran sebelumnya. Baik. Di pelajaran kemarin, ad-darsul awal, ya, pelajaran pertama, kita telah belajar tentang hadza. Definisinya, antum untuk pembelajaran awal sebenarnya enggak usah terlalu fokus dengan definisi, yang penting paham dulu. Paham fungsi hadza itu untuk apa, ya? Disebutkan di sini bahwa hadza adalah ismu isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib al aqil. Intinya hadza yang paling penting untuk antum ingat, hadza adalah ismu isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk, isyarat. Isyarah itu isyarat, ya. Untuk menunjuk, makanya terjemahannya apa kemarin? Ini, ya. Dia digunakan untuk menunjuk sesuatu yang qarib, maksudnya adalah dekat, ya. Al-aqil, yang berakal, wa ghairil aqil, maupun tidak berakal. Ini sengaja saya tinggalkan al-mufrad dan al-mudzakkar karena belum waktunya untuk dijelaskan. Taib, contoh yang al-aqil, yang berakal, di sini misalnya adalah hadza rajulun, laki-laki. Ini adalah seorang laki-laki. Hadza waladun, ma makna waladun? Anak, ya. Hadza syaikhun, syaikh orang tua, ya. Syaikh atau orang tua. Kemudian penggunaan hadza juga bisa untuk ghairil aqil, yang tidak berakal, seperti hadza kitabun, ya, kitab. Hadza babun, pintu. Hadza qalamun. Naam. Selain hadza, kita juga belajar tentang ma hadza. Itu uslub untuk bertanya. Ma makna ma hadza? Apa maknanya? Apa ini, ya. Berarti dia adalah ma di sini. Ma definisinya adalah ismu istifham. Kalau tadi hadza ismu isyarah, kata tunjuk, ini ismu istifham, kata tanya. Jadi ma digunakan untuk bertanya. Li ghairil aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal, ya. Ghairu itu artinya selain. Li ghairil aqil, untuk selain yang berakal. Contoh di situ. Contoh yang benar, ya. Ma hadza? Hadza kitabun. Betul. Karena untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Contoh yang salah di situ. Ma hadza? Hadza rajulun. Apa ini? Ini orang. Secara bahasa Indonesia juga salah, ya. Contoh yang salah lagi. Ma hadza? Hadza waladun, ya. Walad dan rajul adalah berakal, ya, al-aqil. Kemudian di situ ma hadza? Hadza babun. Boleh, benar. Ma hadza? Hadza qalamun. Ya, jadi ma itu apa? Ismu istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian yang kita pelajari juga pada pelajaran pertama adalah a. A yang diposisikan sebelum isim isyarah di situ. Ahadza sarirun? Apakah ini sarir? Apa sarir?
ranjang ya atau kasur. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang ya? Apa itu a di sini? A atau nama lainnya adalah hamzatul istifham ya, hamzah yang dipakai untuk bertanya. Hamzah yang dipakai untuk bertanya. Harfu jawabuhu na'am aw la. Maka jawaban dari hamzah al-istifham adalah apa? Kalau tidak na'am ya, la. Kalau tidak iya, ya, tidak. Karena kemarin kita sudah jelaskan hamzah istifham ini digunakan untuk apa? Mengklarifikasi. Apakah benar ini dipan? Apakah benar ini pena? Seperti itu. Maka jawabannya antara iya dan tidak, ya. Contoh di situ, ahadza sarirun, na'am, hadza sarirun. Apakah ini dipan? Ya, ini adalah dipan. Contoh yang tidak, ya, yang jawabannya adalah ahadza kursiyun, la, hadza sarirun. Apakah ini kursi? Bukan, ini adalah ranjang, ya. Kemudian yang terakhir dalam pelajaran pertama kita belajar tentang apa? Man, ya. Kalau tadi ma digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal, kalau man digunakan untuk bertanya sesuatu yang berakal. Ismu istifhamin lil aqil, kata tanya untuk sesuatu yang berakal. Contoh di sini, man hadza? Hadza tabibun. Ya, tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ma makna talibun ya ikhwah? Hah? Siswa, tabibun. Dokter ya, tabib ya. Contoh yang salah di situ. Kenapa kita perlu mengetahui contoh yang salah? Penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk berlindung dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan daripada kebaikan, maka dia akan terjatuh pada sesuatu yang buruk ya, karena enggak tahu, dikiranya benar padahal salah. Man hadza? Hadza kitabun. Siapa ini? Ini buku. Sekali lagi secara bahasa Indonesia saja sudah salah. Siapa itu untuk bertanya sesuatu yang berakal. Hanya saja di bahasa kita, di pelajaran bahasa Indonesia sepertinya enggak ada klasifikasi seperti ini. Ada enggak dulu pas antum kecil man itu atau siapa itu untuk bertanya sesuatu yang berakal? Enggak ya? Kayaknya dulu pas saya belajar nggak ada. Nggak tahu kalau sekarang-sekarang. Iya. Kemudian di bawah di situ. Ahadha tabibun. Naam. Hadha tabibun. Ahadha kalbun. Naam. Hadha kalbun. Ya. Jadi bisa dipakai untuk di sini untuk berakal. Di sini untuk tidak berakal. Ahadha talibun. La. Hadha tabibun. Ya. Hadha ya. Ahadza qittun, la hadza kalbun. Tayyib. Ya, ini apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran pertama. Sampai di sini ada yang ditanyakan seputar kaidah ad-darsul awal, bisa dipahami ya? Jelas insyaallah. Kalau sudah jelas kita pindah ke pelajaran kedua, ya. Hilang. Ya, pelajaran kedua ada di halaman 12. Kita baca bersama-sama. Saya baca dan antum ikuti setelahnya. Ad-darsus tsani. Dzalika. Dzalika. Iya, jangan keliru za. Dzalika. Ini yang sering salah. Dzalika salah. Ini za. Za bagaimana digigit? Dzalika, ya.
Naam. Pelajaran kedua, ad-darsu tsani. Ad-darsu maknanya adalah pelajaran as-tsani, yang kedua. Dzalika, itu. Ma dzalika? Dzalika najmun. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? Ma makna adzalika? Ahadza? Ahadza? Adzalika? Naam. La dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Iya. Halaman ini ada yang ditanyakan? Maknanya sudah hafal semua ya? Ma makna najmun? Ma makna himar? Ma makna qittun? Naam. Ba'da dzalik, man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Naam. Ma makna mudarris? Guru ya. Mudarris guru. Wa ma makna imam? Imam ya. Imam bisa pemimpin atau imam dalam salat. Nah. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ma makna hajar? Batu ya. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Ma makna sukkar ya ikhwah? Sugar ya. Sukkar gula, laban susu, di situ gambarnya kurang jelas ini. Ya. Ini ada seperti botol kayaknya ya. Ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu, ada airnya. Nggak tahu di antum, gelas mungkin. Ya, intinya laban adalah susu. Naam. Sekarang kita baca dari antum dulu. Ya. Dari Mas Tommy yang paling dekat, silahkan. Yang mana, Pak? Halaman ini. Bisa dipakai mikro. Mikrofonnya nggak apa-apa dipakai. Oh, dipakai. Bismillah. Ma dalika, dalika najmun. Haja masjidun. Wadalika baitun. Iya, nadanya jangan bertanya ya. Hadza masjidun itu seperti bertanya. Grogi bahasa hari ini. Masjidun. Silakan.
Afwan, afwan. Maafkan pemirsa. Hada masjidun wadhalika baitun. Hada hisanun wadhalika himarun. Adhalika kalbun la dhalika qittun. Madhalika dhalika sarirun. Insyaallah barakallahu fik. Halaman selanjutnya Mas siapa? Mas Noval silahkan. Man haza wa man zalika. Bertanya. Oh iya. Man haza wa man zalika. Man haza wa man zalika. Man haza wa man zalika. Betul. Haza mudarisun. Wa zalika imamun. 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 Ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Masyaallah. Lanjut. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Labanun. Wadhalika labanun. Iya. Fungsi nada di dalam pembelajaran bahasa Arab itu membantu panjang pendek ya. Misalkan ini, wadhalika labanun. Ini kan bukan bertanya. Tapi kalau antum bertanya salah. Wadhalika labanun. Jadinya kepanjangan ya. Wadhalika labanun. Ya, kalimat berita. Wadhalika labanun. Barakallahu fik Mas Noval. Satu lagi ya. Belakangnya Mas Noval siapa? Siapa namanya? Sabit. Sabit, silakan Mas Sabit. Madzalika. Madzalika. Dzalika majmun. Hadza masjidun. Dinyalakan. Wadhalika baitun. Hadza hisanun. Wadhalika himarun. Adhalika kalbun. La. Dhalika kiptun. Madhalika. Dhalika sarirun. Sarirun, ya. Sarirun. Terus? Man hadza wa man dhalika. Hadza mudarrisun. Wadhalika imamun. Ma dzalika dzalika hajarun ya yeah. Hadza sukarun 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 tanpa sukarun. Panjang hanya ditekan saja sukarun salah sukarun salah yang betul sukarun 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 wa dzalika labanun labanun labanun. Tayyib barakallahu fik Mas Sabit ya. Sekarang kita masuk ke latihan di situ. Iqra waktub ya, baca dan tulis. Ini PR ya. Tulisnya PR. Tulisnya PR untuk melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin di buku tugas kan sudah ada 2 ya. Sudah ada 2 PR ditambah yang ini ya. Jadi supaya antum semakin luwes nulisnya. Kita baca dulu ya. Ini kan sudah tidak berharokat, tapi antum sudah tahu kosakatanya. Maka ketika membaca harus sudah benar. Coba Mas Ibnu Hikam. Nomor 1. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Diulangi. Hadza sukarun wa sukarun. Sukarun wa dzalika labanun. Iya. Hadza sukarun wadhalika labanun. Hadha sukkarun. Wadhalika labanun. Asani. Mas Budi. Man zalika. Man zalika. Man zalika. Iya. Man zalika imamun. Zalika
imamun barakallahu fik. Asalis Mas Wahyu. Mas Wahyu ada dua ya. Mas Wahyu Tri yang mana? Wahyu. Oh, ada tiga berarti. Yang satu lagi enggak hadir berarti Mas Wahyu yang satu lagi. Ini Mas Wahyudi kan? Wahyu Adi Nugraha. Kemarin ada Wahyu Tri kalau enggak salah. Ada. Nah, silakan Mas. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Tarjim. Apakah itu kucing? Terjemahkan. Bukan. Itu anjing. Apakah itu kucing? Kucing. La dzalika kalbun. Bukan, itu adalah anjing. Anjing ya. Mas Wahyudi. Yang mana, Ustaz? Rakam, Pak. Rakam Rabi. Ar-Rabi', naam. Ya. Ma hadza? Hadza hajarun. Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Naam. Perhatikan di situ. Di situ di yang paling bawah ya. Al-kalimatul jadidatu. Ya, ada kata al-kalimat. Ma makna al-kalimat ya ikhwah? Kalimat baru. Kalimat. Ya. Al-kalimat ya. Itu dari kata kalimatun ya. Ketebelan ya. Kalimatun ya. Kalimatun. Jamaknya adalah kalimat ya. Ketika ditambahkan alif lam maka al-kalimat ya. Kalimatun ya. Kalimah jamaknya kalimat itu artinya apa? Kata. Kalimat itu bahasa Arab. Tapi ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kata. Kalau kalimat itu sendiri, kalimat bahasa Indonesia, terjemahan dalam bahasa Arabnya apa? Jumlah. Al-jumlah atau jumlatun. Ya. Itu kalimat. Kalau kata adalah kalimatun, jamaknya kalimatun. Al-jadidah di situ artinya apa? Baru. Baru. Jadi di sini maksudnya al-kalimatu adalah kosakata yang baru ya. Yang baru. Apa saja di situ? Imamun. Imamun. Pemimpin atau imam. Hajarun apa? Batu. Batu. Sukkarun. Gula. Sukkarun ya, bacanya sukkarun. Labanun susu. Naam. Ya. Itu pelajaran kedua. Sampai di sini saja pelajaran kedua itu, ya. Insyaallah kita bisa selesai di pertemuan ini sampai pelajaran ketiga. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum pindah pelajaran baru? Insyaallah pelajaran baru kita lanjutkan setelah sholat Isya. Karena tinggal 2 menit lagi. Fadal. Pakai. Orang yang tidak berakal pakainya. Pakainya man. Contohnya. Orang. Oh maksudnya orang gila. Maksudnya akal di situ adalah ya orang maksudnya. Al-aqil. Ghairul aqil maksudnya benda mati. Ya. Benda mati. Makanya orang gila masih disebut orang kan? Masih ada akalnya. Iya. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya. Kalau kita lanjutkan di sesi selanjutnya setelah sholat Isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa.
wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan apa yang telah kita pelajari pada pelajaran kedua tadi. Kita alhamdulillah sudah selesai dari pelajaran yang kedua. Sebelum masuk ke pelajaran ketiga, tentunya kita ada beberapa kaidah yang ingin kita bahas pada pelajaran kedua. Yang pertama adalah dzalika, ya. Dzalika di situ ismu isyarah, ya. Dzalika juga sama seperti hadza, sama-sama ismu isyarah atau kata isyarat. Ya, kata tunjuk. Al-ba'id yaitu jauh, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Al-aqil wa ghairil aqil, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, ya. Tadi pertanyaannya Mas Ibnu Hikam bagus, ya. Kalau orang tapi tidak berakal bagaimana, ya? Yang dimaksud dengan al-aqil, definisi al-aqil di situ adalah madalla ala insan, segala yang menunjukkan apa? Manusia, ya. Madalla ala insan kalau bahasa itu. Kalau ghairul aqil, madalla ala ghairi insan, segala yang menunjukkan yang bukan manusia, ya. Kok penanya mati ini? Madalla ala ghairi insan, ya, yang menunjukkan bukan manusia, ya. Itu yang dimaksud dengan al-aqil dan ghairu al-aqil. Makanya contohnya di situ al-aqil, zalika rajulun, itu adalah apa? Lelaki, seorang lelaki, ya. Zalika mudarrisun, itu adalah seorang apa? Guru. Kemudian zalika talibun, itu adalah seorang siswa. Kemudian yang tidak berakal, ghairul aqil, zalika najmun, itu adalah bintang. Zalika baitun wa zalika hisanun. Naam. Ya, itu yang kita ambil dari pelajaran kedua, yaitu seputar dzalika, ya. Kemudian kita juga belajar tentang man hadza wa man dzalika, ya. Kita ketemu dengan wa di sini, ya. Ma makna wa dan, ya. Ini sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an, ya. Wa innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa dan amilus shalihat, beramal soleh. Seringkali kata wa ini terulang-ulang dalam Al-Quran. Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu, ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa man itu adalah su'alun, pertanyaan, anil qaribi al-aqil. Man hadza maksudnya, ya. Man hadza adalah su'al, pertanyaan, soal, ya. Su'alun itu artinya soal atau pertanyaan. Anil qarib, kepada sesuatu yang dekat, al-aqil, yang berakal. Contoh, man hadza, hadza mudirun di situ. Man hadza, hadza mudirun. Kemudian, man dzalika, su'alun anil ba'idil aqil. Pertanyaan untuk sesuatu yang jauh dan berakal. Contohnya, man dzalika, dzalika mudarrisun, ya. Zalika mudarrisun. Kemudian ma hadza wa ma dzalika. Ya, ini beda, ya. Tadi pakai man, sekarang pakai ma. Ma hadza wa ma dzalika, apa ini dan apa
itu, ya. Kalau ini tadi apa artinya? Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Ma hadza wa ma dzalika, apa ini dan apa itu? Ya. Ma itu untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Ketika bersambung dengan ma hadza, maka dia adalah su'alun anil qaribi ghairil aqil. Untuk bertanya tentang sesuatu yang dekat, yang tidak berakal. Ya, pakainya ma. Ma hadza. Ma hadza, hadza hajarun. Apa ini? Ini adalah batu. Ma hadza, hadza himarun. Kemudian, ma dzalika, su'alun anil ba'idi ghairil aqil. Merupakan pertanyaan, soal, anil ba'id, untuk sesuatu yang jauh, ghairil aqil, tidak berakal. Ya. Apa itu? Contohnya, ma dzalika, dzalika labanun. Apa itu? Itu adalah apa? Susu. Ma dzalika, dzalika qittun. Apa itu? Itu adalah seekor kucing, ya. Kittun, ya. Jadi bedakan antara man dan ma. Man itu untuk bertanya sesuatu yang berakal, mau jauh atau mau dekat, tinggal pakai hadza atau dzalika. Adapun ma untuk yang tidak berakal. Tadi yang dimaksud berakal adalah ma dalla ala insan, yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan manusia. Kemudian ghairil aqil madalla ala ghairi insan, yang menunjukkan yang bukan manusia, itu yang dinamakan dengan ghairu al aqil. Kemudian itu ya, karena pelajaran kedua ini pendek, kaidahnya tidak terlalu banyak. Sampai di sini sebelum pindah ke pelajaran baru, ada yang ditanyakan? Paham insyaallah ya? Mas Noval? Mas Wahyu? Alhamdulillah. Kita pindah ke pelajaran ketiga. Iya. Kita baca bersama-sama. Ad-darsus salitu. Pertama apa kemarin? Al-awwalu. Kedua apa? As-sani. Ketiga? As-salitu. Ya. Ad-darsus salitu, pelajaran ke 3. Ya. Baitun. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Jamalun. Al-jamalu. Iya. Di pelajaran ketiga ini kita diperkenalkan bahwasanya kata benda atau isim, ya, itu bisa ditambahkan dengan alif dan lam di depannya. Yang aslinya baitun bisa ditambahkan alif lam menjadi al baitu. Ketika dimasuki alif lam, maka tanwin di akhir katanya dihilangkan. Yang tadinya baitun ketika ketambahan alif lam jadinya al baitu. Ya, tidak boleh kita membaca al baitun, ya. Atau baitu, ya. Saya tuliskan yang salah, ya. Ketika tidak ada alif lamnya, maka seseorang wajib membacanya baitun, ya. Tidak boleh baitun tidak ada alif lamnya kok dibacanya baitu, nggak boleh, ya. Ini salah ini. Kemudian al baitu sudah dimasukkan alif lam, kok ditambahkan tanwin di akhirnya, ini juga apa? Al baitun, ya, salah. Baitu salah, al-baitun salah. Yang benar bagaimana? Baitun atau al
Al-baitu. Kolamun atau al-masjidun atau al-masjidu. Ya. Kursiyun atau al-kursiyu. Miftahun al-miftahu. Himarun al-himaru. Ya. Himarun al-himaru. Seperti itu. Ya. Lantas apa bedanya antara kata yang kemasukan alif lam dan kata yang tidak ada alif lamnya? Apakah ada bedanya? Tentu ada bedanya ya. Baitun, kolamun, kitabun, jamalun. Ini kata bahasa Arab tidak ada alif lamnya. Itu menunjukkan makna yang umum atau makna yang tidak spesifik, yang tidak menentu. Terjemahan mudahnya baitun adalah sebuah rumah. Kita tidak tahu itu rumah apa. Kolamun adalah sebuah pena. Pena apa? Pena merah, biru, kuning, enggak tahu. Kitabun, sebuah kitab. Jamalun, sebuah atau seekor unta. Adapun ketika kemasukan alif lam, ya, baitun kemasukan alif lam, al-baitu, itu rumah. Ya, atau rumah itu, kita sudah tahu, rumah tertentu. Bukan sesuatu yang umum lagi. Ya, rumahnya fulan, ya, rumah orang, bukan rumah atau kandang hewan, ya, bukan. Tapi ini rumah, saya sudah ngerti ini rumahnya siapa. Al-qalamu juga ini bolpen, bolpen tertentu. Ya. Kalau pendekatannya dalam bahasa Inggris mungkin apa kemarin? Baitun itu a house. Ya. Kemudian al-baitu itu apa? The. Ya. Benar nggak tulisannya, Mas? Benar ya? Ya, seperti itu. Ya. Kalau di kita mungkin ketambahannya pakai sebuah ya, sebuah rumah gitu. Kita nggak tahu itu rumahnya siapa. Saya melihat sebuah rumah ya. Rumah itu kita sudah ngerti ya. Itu bedanya baitun dengan al baitu, kolamun dengan al kolamu. Sekarang kita baca lagi bawahnya. Al kolamu maksurun. Apa artinya maksurun? Patah ya, itu rusak itu di situ, patah. Pena itu patah. Al-qalamu maksurun ya. Dia menggunakan alif lam karena sudah tahu, sudah ada yang dituju bahwasanya pena yang itu yang patah. Al-qalamu maksurun ya. Al-babu maftuhun. Ma makna maftuhun? Terbuka. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Naam. Al-waladu jalisun. Ma makna jalis? Duduk. Wal-mudarrisu waqifun. Berdiri ya. Jalis. Jalisun. Itu lawan dari waqifun. Ya. Jalisun. Lawan dari waqifun. Jalis adalah ber atau duduk ya. Waqifun berdiri. Kita baca di situ banyak jumlah ya. Kita baca dari sini. Mas siapa? Ardianto. Silakan. Nomor satu silakan dibaca. Nah, bismillah. Al-kitabu jadidun wal qalamun qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu ya, enggak boleh panjang wal qalamu terpengaruh sama al-kitab, tidak boleh ya. Nah. Karena terpengaruh membaca al-kitab al qalamu tidak. Tapi bagaimana? Wal qalamu qadimun. Naam. Ma makna jadidun? Baru.
baru. Ya. Jadidun artinya baru. Silahkan ditulis kalau belum tahu. Alkitabu jadidun. Kitab itu baru. Wal qalamu qadimun. Dan pena itu apa? Tua. Lama. Ya. Idan jadidun. Riddu qadimun. Naam. Asani. Al-himaru sihrun. So? Oh, al-himaru soghirun wal-hisanu kabirun. Naam. Al-himaru soghirun wal-hisanu kabirun. Ma makna hadihil jumlah? Ma makna hadihil jumlah? Al-himaru soghirun. Ma makna soghir? Kecil. Wa ma makna kabir? Besar. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Naam. Asalis. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Tarjim hadihil jumlah. Kursi itu ya? Mm-mm, kursi itu? Maksurun. Maksurun. Rusak. Kursi itu rusak atau kursi itu patah, patah. Ya. Yes. Al kursiyu maksurun, kursi itu patah, kursi itu rusak. Taib. Ar-rabi. Bismillah. Ar-rabi. Al mindilu wasikhun. Toto. Al mindilu wasikhun. Naam. Al mindilu wasikhun. Al mindilu wasikhun. Kita baca bersama. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Ma makna al-mindilu? Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Naam. Wasikhun kotor. Sapu tangan itu kotor. Ya. Al-mindil sudah ada di pelajaran berapa? Pertama. Ya. Kemarin kesepakatannya sebelum masuk ke pelajaran baru harus sudah hafal kosakata pelajaran yang lama. Taib. Yang kelima, al-khamis. Al-ma'u barid. Al-ma'u baridun. Baridun. Naam. Al-ma'u baridun. Ma makna al-ma'u baridun? Air dingin. Air itu dingin. Air itu dingin. Al-ma'u, air itu. Al-ma'u kalau dibuang alif lamnya jadinya apa? Al-ma'u kalau dibuang alif lamnya bacanya bagaimana? Ma'un. Ma? Ma'un. Ma'un, ya. Kan bertanwin. Ma'un. Kalau ada alif lamnya, al-ma'u. Baridun. Kalau dikasih alif lam jadinya? Al-baridu. Al-baridu. Al-ma'u baridun. Air itu apa? Dingin. Naam. Ba'dahu. As-sadis. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ma makna al-qamar? Bulan itu indah. Rembulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jika dibuang alif lamnya bacanya qamarun, ya. Al-qamaru kalau dibuang alif lamnya qamarun. Jamilun kalau dikasih alif lam al-jamilu. Naam. As-sabi'. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ma makna qarib ya ikhwah? Ma makna qarib? Dekat. Wa ma makna ba'id? Jauh. Jauh, ya. Ini ada beberapa lawan kata di sini. Jadidun qadimun, saghirun kabirun. Qaribun ba'idun, ya. Ini termasuk kosakata juga yang harus antum hafalkan. Asamin.
Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Naam. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Ma makna al-hajar? Batu. Batu. Thaqilun berat. Batu itu wal waraqu khafifun kertas. Dan kertas itu ringan. Ya. Naam. Al-hajaru bimakna batu. Al-waraqu bimakna kertas. Saqilun berat. Khafifun ringan. Naam. Al-hajaru saqilun. Wal-waraqu khafifun. At-tasi' Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ma makna al-labanu harun? Susu itu panas. Susu itu panas. Naam. Idan ma diddu baridun. Baridun didduhu harun. Ya. Lawan dari baridun apa? Harun. Naam. Al-ashir. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Ma makna al-qamisu nadhifun? Baju itu bersih. Naam, kemeja itu? Kemeja itu bersih. Gamis itu atau kemeja itu apa? Bersih. Bersih. Nadhifun diddu wasikhun. Naam. Ila huna hal min su'al? Ada pertanyaan tidak di halaman ini? Paham ya? Jadi tadi apa bedanya kata yang ada alif lamnya dan tidak ada alif lamnya? Baitun itu maknanya apa? Yang tidak beralif lam maknanya umum, sedangkan al-baitu maknanya khusus ya. Nanti insyaallah dijelaskan. Iya. Nanti insyaallah dijelaskan ya. Jadi baitun yang tidak ada alif lamnya ini punya istilah tersendiri. Hanya saja sekarang fokusnya adalah supaya antum paham dulu. Baitun berarti maknanya apa? Sebuah rumah. Al-baitu rumah itu atau rumah tersebut gitu ya. Rumah itu atau rumah tersebut. Nah. Kita masuk ke latihan sekarang. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini jadi PR lagi. Pokoknya kalau ketemu iqra' waktub itu wajib antum untuk menulis. Ya. Bedanya yang tugas sekarang ma'a dhabti awakhiril kalimat, sertakan harokat pada setiap akhir kalimat. Sertakan harokat pada setiap akhir kalimat atau kata. Sekarang kita di sini baca ya. Tadi sampai mana? Silakan Pak Dodi. Masjidun. Masjidun. Al-masjidu. Al-masjidu. Ba'dahu. Mas Indra. Al-ma'u. Ma'un. Al-ma'u. Ma'un. Ya, lagi selanjutnya. Al-baitu. Al-baitu. Terus. Babun. Babun. Bismillah. Qolamun. Al-qolamu. Qolamun. Al-qolamu. Al-kabu. Al-kalbu. Kalibun. Kalbun. Al-kalbu. Kalbun. Ya. InsyaAllah.
Qamisun. Qamisun. Waladun. Waladun. Al-hajaru. Al-hajaru. Al-waladu. Al-waladu. Himarun. Himarun. Al-himaru. Al-himaru. Al-hisanu. Al-hisanu. Hisanu. Hisanun. 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 Nah. Ma makna al-hisan? Naam. Kalau ayam kemarin apa? Dikun. Naam. Ini ada lagi. Iqra' waktub ya. Iqra' waktub. Tulis lagi. Baca lagi. Ini acak ya. Acak masa? Ya, dia acak. Coba. Dari sana. Dari, oh, dari Pak Agung. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Ma ma'nahu? Kemeja itu bersih. Koto. Kemeja itu? Kotor. Kotor. Al-qamisu wasikhun. Nomor berapa, Pak Ustaz? As-sadis. As-sadis. Enam. Oh, enam. Apa maksud? Ayo. Al-hajarun, al-hajaru kabirun. Al-hajaru, ada yang salah enggak? Al-hajaru kabirun. Al-hajaru, ini semakin salah. Al-hajaru kabirun. Naam. Al-hajaru kabirun. Sahih. Batu itu besar. Naam. Ma makna al-hajaru kabirun? Batu itu besar, Ustaz. Batu itu besar. Naam. Afwan. Mas Noval, al-khamis. Berapa, Ustaz? Lima. Al-masjidu miftahun. Maftuhun. Nah. Al-masjidu maftuhun. Iya. Masjidnya pendek. Al? Al-masjidu maftuhun. Naam. Al-masjidu maftuhun. Iya. Al-masjidu maftuhun. Ma makna hadihil jumlah? Ma makna hadihil jumlah? Masjid itu mm-hmm. Ter terbuka. Terbuka. Masjid itu terbuka. Terbuka. Kalau miftahun apa? Kunci. Kunci ya. Enggak mungkin masjid itu kunci. Yeah, ya. Yeah. Tapi masjid itu terbuka. Al-masjidu maftuhun. Naam. Atasik. Al-qamaru. Al-qamaru khata. Al-qamaru ba'idu. Sahih. Al-qamaru ba'idun. Naam. Ma makna al-qamaru ba'idun? Al-qamaru apaan ya? Al-qamar. Oh, bulan itu apa? Ba'idu. Ba'id. Diddu qarib. Jauh. Jauh. Bulan itu jauh. Jauh. Naam. Fadal. Al-awwal. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Naam. Ma makna al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Meja itu patah. Sahih. Fadal. Al-ashir.
Al-Asr. Al-Mindilu Nadhifun. Al-Mindilu Nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. Naam. Asani. Al-Mudarrisu Jadidun. Al-Mudarrisu Jadidun. Al-Mudarrisu Jadidun. Guru itu baru. Guru itu baru. Baru. Al-Mudarrisu Jadidun. Sahih. Arabi'. Al-Labanu Baridun. Al-Labanu Baridun. Ma makna Al-Labanu Baridun? Su itu hangat. Baridun. Walaysa harun. Dingin. Susu itu? Susu itu dingin. Dingin, na'am. Baridun, dingin. Asabi. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Na'am. Ma makna hadihi jumlah? Susu itu dingin. Dan air itu panas. Susu itu dingin dan air itu panas. Naam. Barakallahu fiik. Asamin. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Naam. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Ma makna hadhil jumlah ya akhi? Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Barakallahu fiik. Masyaallah. Al-an na'ti ila tamrin as-salis. At-tamrin as-salis yaqul imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Imla, isilah, al-faragha, kekosongan, fima yali, berikut ini, biwad'il kalimah, dengan meletakkan kata. Al-kalimah apa artinya? Kata. Biwad'il kalimah, dengan meletakkan kata al-munasibah yang cocok. Minal kalimatit taliyah, di antara kata-kata yang tersedia berikut ini. Naam. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, taqilun, khafifun. Naam. Ma makna jamilun, ikhwah? Indah. Wa ma makna wasikhun? Kotor. Wa ma makna maftuhun? Terbuka. Wa ma makna harun? Panas. Saqilun, berat. Khafifun, ringan. Naam. Masukkan kata-kata berikut pada soal-soal yang tersedia. Nomor 4. Tadi sampai mana? Mas Indra, betul nomor 4. Al-waraqu. Al-waraqu. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Aina sahih? Al-waraqu. Ma makna al-waraqu? Kertas. Al-waraqu kertas. Jadi jawabannya yang pas apa? Jamilun. Al-waraqu. Al-waraqu khafifun. Naam. Al-waraqu khafifun. Barakallahu fiik. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Naam. Pak Dodi. Al-hajaru. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru
Thaqilun, Masya Allah. Al-hajaru thaqilun. Sahih. Al-babu ba'dahu. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Naam. Al-mindilu. Al-mindilu. Al-mindilun. Al-mindilu. Naam. Al-mindilu mada? Al-mindilu jamilun. Al-mindilu wasikhun. Maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Al-mindilun jamilun. Al-mindilu jamilun. Mungkin. Mungkin saja ya. Tapi nanti ada yang terambil kalimatnya. Kita coret dulu yang sudah. Khafifun sudah. Ya. Saqilun sudah. Maftuhun sudah. Ya. Tinggal tiga nih. Jamilun, wasikhun, harun. Mana yang paling cocok kira-kira? Al-mindilu. Ma makna al-mindil? Sapu tangan. Al-mindilu. Wasikhun. Naam. Al-mindilu, wasikhun. Ma makna wasikhun? Kotor. Naam. Asalis. Al-an. Al-labanu harun. Asalis. Oh. Oh, salis. Afwan, Ustaz. Al-qamaru jamilun. Naam, al-qamaru jamilun. Sahih. As-sadis. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Naam. Latihan selanjutnya. Ya. Fadal. Lanjut. Tadi sampai siapa? Ya. Nomor 9. Fahimtum hadha su'al? Imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibah. Isilah kekosongan berikut ini dengan meletakkan kata yang pas. Di situ sudah tersedia nadhifun, bersih, baridun, dingin, ba'idun. Ma makna ba'idun? Jauh. Jauh. Jalisun. Duduk. Duduk. Qadimun. Lama. Lama. Maksurun. Patah. Patah. Qaribun. Dekat. Waqifun. Berdiri. Berdiri. Kabirun. Besar. Besar. Jadidun. Baru. Naam. Al-an atasi qadimun. Al-qalamu qadimun. Al-qalamu qadimun. Sahih. Al-qalamu qadimun. Ya. Ini apa saja yang penting pas ya. Pena itu sudah lama. Lama. Ayo, selanjutnya. Nadhifun. Nadhifun bersih. Al-qamisu. Al-qamisu itu terpengaruh dengan al-qalamu bacanya. Al-qamisu. Sahih. Nadhifun. Al-qamisu. Nadhifun. Ya. Al-qamisu. Nadhifun. Sahih. Kemeja itu apa? Bersih. Selanjutnya. Nomor 3. Nomor 3. Oh, baridun. Oh, Ustaz ya. Iya, baridun. Oh, baridun. Dingin. Oh ya. Berarti susu itu dingin ya? Enggak harus susu, terserah. Oh. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun, sahih. Iya. Al-khamis. Yang kelima. Al-khamis ya.
Apa nanti yang keberapa? Yang kelima. Ba'idu ya. Ba'idu apa? Ba'idu. Yang sudah antum hafal saja kosakatanya. Yang sudah kita pelajari. Ma makna ba'id? Jauh. Jauh ya. Jauh. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu ba'idun. Barakallahu fiik. Asabi' 7. 7. Murid itu. Murid ya? Ma makna murid bil arabiyah? Apa bahasa Arabnya murid? At-talib. At-talibu. Talibu. Jalisun. Jalisun. Naam. At-talibu. Jalisun. Barakallahu. Asani. Maksurun. Hayya. Asri. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Sudah ada al-qalamu maksurun. Yeah. Tak boleh. Nah, ya. Al kursiyu maksurun. Al kursiyu maksurun sahih. Arabia. Al baitu qaribun. Al baitu qaribun. Ma makna qarib? Dekat. Dekat. Naam. Waqifun. Waqifun. Berdiri. Ma makna waqifun? Berdiri. Berdiri. Waqifun jalisun. Waqifun berdiri, jalisun duduk. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Barakallahu fiik. Al-mudarrisu waqifun. Al-imamu waqifun. Boleh. Naam. Kabir. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Sahih. Al-akhir. Al-muhandisu jadidun. Al-muhandisu. Kita sudah ketemu al-muhandisu belum? Sudah ya. Al-muhandisu. Ma makna al-muhandis? Insinyur. Al-muhandisu jadidun. Insinyur itu apa? Baru. Al-muhandisu jadidun. Naam. Na'ti ilal kalimatil jadidah. Fi hadhihi ad-dars. Naam. Al-kalimatul jadidah. Kita baca bersama-sama. Al-qamaru. Ma makna al-qamar? Bulan. Jadidun. Jadidun. Ma makna jadid? Qadimun. Lama ya. Wasikhun. Kotor. Nazifun. Bersih. Harun. Panas. Baridun. Dingin. Saghirun. Kecil. Kabirun. Naam. Besar. Maftuhun. Terbuka. Maksurun. Patah. Saqilun. Berat. Saqilun. Berat. Khafifun. Ringan. Jamilun. Indah. Waqifun. Berdiri. Jalisun. Duduk. Naam. Kita baca bersama ini ya. Najmun. Najmun. An-najmu. An-najmun. Dikun. Dikun. At-diku. At-diku. Rajulun.
Rajulun. Ar-rajulu. Al-rajulu. Talibun. Talibun. At-talibu. 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 Iya. Kita ingin berkenalan dengan alif lam yang tidak dibaca, lamnya tidak dibaca. Ya. Namanya alif lam apa? Asy-syamsiyah. Ya. Ya. Sebenarnya ada di pelajaran ini ya. Tersisa sekitar 4 halaman lagi. Nah. Kita selesaikan ya. Cukup nggak ini? Selesai ya? Sampai 8:30. Baik, kita baca. Kita baca, ana baca, antum ikuti saja. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Perhatikan panjang pendeknya. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Ma makna hulwun? Manis. Gula itu manis. At-talibu maridun. Ma makna maridun? Sakit. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Iya. Ma makna daftar ya, ikhwan? Buku tulis ya. Al-kitabu kitab. Ad-daftaru. Di nomor 6 itu adalah buku tulis. At-tajiru. Ma makna tajir ya, ikhwan? Pedagang ya. Wa ma makna ghani? Kaya. Pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun. Naam. Ad-dukkanu. Toko atau warung. Maftuhun, terbuka. Al-waladu faqirun. Ma mana faqir? Miskin ya. Fakir ya. Sudah bahasa kita, fakir. At-tufahu. Apel. At-tufahu, apel. Lazidun. Lezat. Lazidun, lezat. Enak. Naam. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Naam. Ma makna tawil? Tinggi. Qasirun, pendek ya. Tawilun, tinggi. Qasirun, pendek. Naam. Kita selesaikan halaman ini saja ya. Kemudian ikra' waktub di sini. Tadi sampai siapa? Mas Indra, silakan baca yang ini. Ya. Perhatikan mana yang alif lam syamsiyah dan mana yang al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah itu al-nya dibaca. Kalau syamsiyah, al-nya atau lamnya tidak dibaca. Nanti ada penjelasannya. Silakan baca dulu. Al-babu. Al-babu. Lamnya dibaca ya. Al-babu. Berarti ini alif lam al-qamariyah. Terus. Yang ini. At-tajiru. At-tajiru. Bukan al-tajiru. Bukan al-tajiru tapi at-tajiru. Terus. An-najmu. An-najmu. Bukan al-najmu. Bukan al-najmu tapi an-najmu. Terus. Al-qamaru. Al-qamaru. Bukan ak-qamaru. Ini alif lamnya dibaca. Ad-diku. Ad-diku. Bukan al-diku.
Bagaimana cara mengetahuinya dari huruf-hurufnya? Nanti ada pembahasannya. Sekarang baca dulu saja. Al-ma'u. Al-ma'u. Betul. Al-ma'u. Alif lam. Qomariyah. Terus? As-sariru. Mana yang panjang, mana yang pendek? As-sariru. As-sariru. Naam. As-sariru. Al-baitu. Ya. Al-baitu. Betul. Al-masjidu. Al-masjidu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ya, bukan al-rajulu, tapi ar-rajulu. Masuk ke ro-nya. Selanjutnya. Asak. Asak. Kula. Kula. As-sukaru. Iya. As-sukaru. 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 Al-wariku. Al-wariku. Al-waraku. Oh. Al? Apa itu Ustaz Tanuman? Waraku. Apa artinya tadi? Kertas. Oh iya. Naam. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Pelajaran ketiga. Kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Sambil memurojaah lagi nanti kaidah-kaidah yang terkandung dalam pelajaran ketiga ini. Sebelum diakhiri, kiranya ada yang ditanyakan, silahkan. Jangan lupa di murojaah ya. Sudah semakin menumpuk kosakatanya, harus dihafal sedari sekarang. Nanti kalau nggak dihafal, antum mental. Nanti kebanyakan akhirnya menyerah. Akhirnya nggak terus, nggak. Jangan seperti itu. Harus istiqomah, harus sabar, harus murojaah. Intinya adalah terus murojaah dan menghafal. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.